Yang kami hormati Al Ustaz Mudiono SPD, yang kami hormati Ketua RW yang berhadir pada malam hari ini, yang kami hormati Pak RT Ketua Sekumbu yang sempat hadir pada malam hari ini, para abang, ibu-ibu, para jemaah di atas saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Walaupun kita dalam keadaan duka, terus pikirnya kami mengajak kami bersyukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia nya lah kita masih diberinya kesehatan, kesempatan dan keberuntungan iman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di rumah kami ini dalam berkat taksiah dan tasliah atas meninggalnya orang tua kami, nafsi almarhum binti Makdum. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, serta berkat petunjuk dan bimbingan beliau sehingga kita dapat menjalankan istiqamah Islam yang diberikan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jemaah sekalian, di sini saya mewakili ahli rumah dan penyelenggara pada malam hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir pada malam hari ini untuk ketahui bahwa orang tua kami ini, Namsih almarhum binti Makdum ini berusia 72 tahun. Oleh karena itu, dengan usia yang panjang ini, pasti banyak kesalahan kehidupan daripada Bapak sekalian. Dan juga almarhum ini selama ini berada di desa Menanggapo dan setahun kurang dia mati dan tinggal di tempat anaknya ini di tempat oleh ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini baik yang berada di desa Menanggapo maupun di Sejong ini, seandainya almarhum ini yaitu mempunyai salah dan hilaf, kami mohon untuk dimaafkan. Dan juga pada kesempatan ini yang lebih penting, seandainya mungkin kami dari anak-anaknya, dari cucu-cucunya, mungkin banyak yang belum mengetahui mungkin ada hutang piutang daripada almarhumah. Oleh karena itu semenjak beliau menghembuskan napas terakhir, ini sudah diadali oleh keluarga. Jadi oleh karena itu nanti kami mohon kalau hutang piutang itu bisa diikhlaskan dan mengucapkan terima kasih. Dan seandainya nanti itu tidak dapat diikhlaskan, kami mohon untuk menghubungi kami, kita selesaikan secara baik-baik. Yang berikutnya, kami juga mohon doa kepada warga sekalian. Kena, maklum saja almarhum ini mungkin ada hilaf kesalahannya. Pada kesempatan ini kami mohon doa kepada bapak sekalian sehingga almarhum menghadap hal-hal itu diterima semua ibadahnya, diampuni semua dosa-dosanya, dan juga hendaknya menjadi dikuburnya mendapatkan sahabat-sahabat surga hadir Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jemaah sekalian, untuk diketahui bahwa almarhumah ini mempunyai anak 6 orang, menantu 5 orang, cucu 17, dan cicit sudah 6 orang. Ini memang sudah kaya sekali. Oleh karena itu kami mohon kesediaan dari Pak Ustaz nanti menyampaikan kepada anak-anaknya, cucu-cucu, dan menantu serta cicit ini. Jangan sampai nanti terputus sebatas ini saja. Tolong sampaikan Pak Ustaz, terutama kepada alhamdulillah musibah ini dan kita semua yang hadir untuk mengetahui bahwa apa yang kita usahakan setelah orang tua kita sudah mendahului kita. Dan juga perlu sekalian untuk diketahui bahwa kita melaksanakan tahiyat cuma 2 malam saja. Jadi malam ini dan malam besok. Oleh karena itu pada kesempatan yang malam besok akan mohon kepada bapak sekalian untuk datang kembali ke tempat kami ini, kita melaksanakan yaitu tazkiyah malam kedua. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, dan kepada Pak Ustaz kami mohon
nanti untuk menyampaikan bagian istri luas-luasnya. Karena maklum saja kami dari anak-anaknya, cucu-cucu ini mungkin banyak belum mengetahui bagaimana untuk menghubungkan sekretaris kami kepada orang yang telah mengetahui kami ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.